Assalamualaikum semua. Di sebelah abang ini adalah motor yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Di mana motor ni kita dah lama pumpang. Kita dah daripada 2017, 2018, 2019, 2020. Sembang. Dan sekarang ini Honda CBR 250RR dah sampai di Malaysia. Jadi untuk model ini, yang untuk model anda lihat ini, ini adalah model ataupun CBR 250RR yang telah di full package-kan dengan pelbagai aksesori. Nah, tahu aksesori apa? So, make sure korang tengok sampai habis. So, untuk hari ini, kita akan bercerita dengan lebih detail tentang Honda CBR 250RR ni. So, bagi anda yang masih belum subscribe, tunggu apa lagi? Subscribe sekarang! Ya, ini motor yang ramai dah penasaran. Tunggu. Dan untuk maklumat anda semua, untuk pasaran Malaysia, Bonsu Honda cuma bawa masuk satu varian saja, iaitu CBR 250RR versi SP, iaitu versi yang paling high spec sekali. Di mana kalau di Indonesia, dia ada spec standard, dia ada spec SP dan sebagainya. Tetapi untuk Malaysia, cuma ada satu varian saja, iaitu varian yang paling tinggi yang dibawa masuk. Dan ini adalah CBU daripada Indonesia. Dan untuk pasaran Malaysia juga, dia ada dua pilihan color saja, iaitu warna merah dan juga warna hitam. So, sesiapa yang nak warna putih itu, sorry lah. Ampun abang jago. So, memang tak ada lah. So, kita akan bercerita sedikit tentang dia punya design lah. Sebenarnya, tak ada apa benda yang aku boleh ceritakan sebab mungkin ada antara luar yang dekat luar sana yang lebih mahir daripada abang, lebih tahu daripada abang tentang motor ini. Dan apa yang boleh cakapkan, satulah, one word lah. Motor ni lawa, babe. Betul, babe. Motor ni lawa. Dan untuk yang ini, untuk CBR 250RR yang dibawa masuk ini, ini adalah versi yang paling facelift sekali. Maksudnya bukan model lama, tetapi model yang facelift sekali yang masuk ke Malaysia. Dan balik kepada design yang katakan, memang first memang lawa lah, babe. So, untuk motor entry level 250 selain daripada Ninja R25, Kawasaki ZX 25R yang mungkin akan masuk lagi. So, dia boleh fight lah. Apa boleh katakan dia boleh fight lah. So, untuk profile dia, kau tengok lah. So, untuk profile yang ini, macam katalah memang cantik lah. Dia ada dua lampu kat sini. Dia ada, ini adalah lampu nyalaan siang. Yang ini adalah lampu utama. Dan untuk rim, so kita boleh lihat kat sini, dia ada padanan rim warna gold untuk warna merah. Tetapi kalau bike yang warna hitam, dia datang dengan warna hitam. Tetapi dia ada lining warna merah dekat dia punya rim ni. So, untuk tayar pula, tayar digunakan jenis IRC. So, ramai yang kata tayar ni, yang itu aku tak pasti. Tapi biasanya kalau kebiasaannya lah. Kalau biasanya kita keluar motor baru, first thing kita kena tukar tayar lah, biasalah. Dan untuk dia punya size rim depan dan belakang adalah sama. Dia gunakan tayar 110/70-17 inci untuk depan dan juga belakang. So, untuk yang ini depan boleh nampak dia gunakan brake disc, okay, depan dan juga belakang. Dan untuk yang ini pun dia ada sistem ABS, dual channel depan dan juga belakang. Dan untuk yang ini boleh nampak, so yang ini signal capang lah, tak macam di Indonesia . So, mungkin kita dengan regulation sebagainya, so kita kena follow lah. Dan berbeza dengan Indonesia, tak salah abang, dekat bahagian tepi ni dia ada tulis SP, tetapi untuk Malaysia dia tak ada, kan? Mungkin macam kata lah, mungkin dia tak ada versi standard, so that's why lah dia cuma bring SP saja, so dia kata tak perlulah. Dan kita boleh nampak dekat sini dia ada stiker CBR 250RR dan dia ada tulisan satu hati dekat sini. Dan of course untuk bahagian tepi dia ada frame berwarna merah, dan itu adalah salah satu facelift dengan bukan facelift. Yang bukan facelift bukan warna merah, tapi untuk yang facelift dia adalah frame warna merah. Dan untuk bahagian belakang dia pun ada two pieces juga, okay? Dia ada two pieces juga, atas dan juga bahagian bawah. Satu adalah lampu brake, satu adalah lampu yang menyala. So, itu sahaja untuk bahagian hadapan, bahagian tepi dan juga bahagian belakang. Untuk enjin, so motor ini menggunakan 250cc, dua dapur PGM FI. Horsepower dia adalah 39 horsepower dan juga 25 Newton meter torque. Dan enjin ini adalah lebih berkuasa berbanding dengan model before facelift. Yang ini ada peningkatan 3 horsepower dan juga 2 Newton meter torque. Dan kalau nak dibandingkan dengan pesaing macam R25, soalnya dia lagi power. Dari segi horsepower, dari segi ni dia memang lagi power. Tetapi kalau dari segi pesaing yang lain, ZX25 kalau masuk ke Malaysia,
So sebenarnya dari segi horsepower, ZX menang lah, kawan menang lah. However, atas track sebenarnya telah terbukti lah. So untuk yang ini, dia punya atas kertas 0 to 100 dia adalah 5.98 saat. Dan untuk ZX dia dekat 6 saat, lebih kurang macam itulah. Dan untuk top speed, tak silap bang, ini adalah 1.7 lebih. Something like that lah. Dan seterusnya, dan untuk memenuhi permintaan rakyat Malaysia yang begitu prihatin, dia kata, bang, kalau abang living motor, dua benda abang kena buat. First, abang kena bunyikan horn. So, ini adalah bunyi horn untuk CBR250RR. Yang kedua, abang kena start engine. Kalau abang tak start engine, abang review basikal lebih baik, bang, daripada abang review motor. Apa review motor tak start engine. Dan untuk maklumat semua, yang ini adalah versi yang telah diberikan aksesori tambahan. Yang ini gunakan exhaust Akrapovic. Tetapi untuk yang standard, dia gunakan dual exhaust. Dia ada dua part exhaust dekat bahagian hujung lah. Tapi kita belanja juga macam mana bunyi exhaust untuk Akrapovic untuk CBR250RR ni. Bismillahirrahmanirrahim. So, tuan-tuan puan, itulah bunyi exhaust untuk CBR250RR. Next, kita nak cerita pasal meter pula. So, untuk dia punya posisi seat, boleh nampak okey lah bagi abang. Walaupun aku ada perut jauh ke depan dengan tangki yang ini 14 liter. So, bagi abang okey lah. Dia tidak menjadi penghalang lah. Still okey lagi untuk motor begini. So, untuk panel meter pula, dia adalah fully digital. Di mana fully digital ini kita dah nampak RPM dia boleh cecah sampai 16,000 RPM maksimum. Dan juga kalau kita start, dia akan ada tulisan CBR dekat bahagian meter. Dan seterusnya yang motor ini, dia ada 3 mood pemanduan tau. Iaitu dia ada comfort, dia ada sport dan juga dia ada sport plus. So untuk comfort adalah orang kata pemanduan yang tunggangan yang lebih santai lah. So of course kalau kau nak daily light pun kau boleh pilih, sport pun tak ada isu lah. Tapi kalau kau nak lagi advance, lagi nak power, kau boleh pilih sport plus, tak ada masalah. Dan seterusnya, untuk yang ini kalau kau nampak dekat bahagian tepi ni, dia ada tulis throttle by wire. Di mana yang ini, throttle by wire ni dia tak ada guna kabel lagi dah. Maksudnya, kata lebih lancar lah. Dia lebih cepat, dia punya pulasan, dia punya respon dia adalah lebih cepat. Dan ada dua perkara yang penting pada motor ini, iaitu dia ada quick shifter dan juga ada slipper clutch. Di mana quick shifter ni, di mana kita nak tukar gear. Untuk gear ini adalah 6 speed manual. So untuk tukar gear, dia tak perlu nak tekan clutch lah. Kau boleh up down sesuka hati korang. Dan juga kalau kau daripada gear 6, kau nak tukar kepada gear 2, kau boleh tukar dengan begitu pantas. So orang kata transmisi kotak gear korang lebih tahan lama sebab dia ada slipper clutch dan sebagainya. Dan of course yang ini pun kau boleh off kan, di mana kau boleh tekan dekat bahagian mode ni, kau boleh off kan. Di mana yang untuk dia punya quick shifter ni, kau boleh pilih sama ada kau nak down sepenuhnya ataupun up sepenuhnya, ataupun kau boleh pilih up down, mana satu pun boleh. Ini boleh on dan juga boleh off. Okey. Dan seterusnya kita nak cerita pasal aksesori. So motor ni datang dengan aksesori. Dan untuk cerita pasal aksesori ni, kita nak jemput Brother Raj kita daripada Big Wing Setapak. So kita dengan Brother Raj kita daripada Big Wing Setapak. So kalau korang nak cari motor besar untuk model monsieur, so boleh datang dekat Big Wing Setapak, cari Raj. So nombor telefon dia dekat bahagian bawah ni. So Raj, so yang ini adalah versi ada aksesori, body kit, aksesori ya? Ya, betul. Apa yang ada? Cuba explain sikit. Okay, kita start daripada depan. Okay, first kita ada RNG punya windshield, kita dah tukar bernilai RM630 sahaja. RM600? Ya, betul. Okay. And then dekat bawah ni, kita dah tukar dia punya radiator guard yang untuk RNG juga. Berharga nilai RM500 lebih juga. RM500 lebih? Okay, and then downpipe grill dah tambah lagi. So yang itu bernilai RM500 lebih juga. RM500 lebih juga? Okay, okay. Bukan itu saja, ada lagi. Yang ini? Okay, lepas tu kita ada tambah slider pula. Slider dia berharga nilai RM1,400. Oh, slider okay. Okay, and then tak habis lagi, ada lagi. And then RNG punya tail tidy. RNG punya tail tidy bernilai RM938. Okey. Seterusnya? Okay. Seterusnya, exhaust Akrapovic full system slip-on dengan adder sekali berharga nilai RM4,200. Tapi biasanya full system horsepower akan tambah, betul tak? Betul, boleh tambah. Lagi power lah motor ni. Lagi power. Lama. Lagi lain. And then kita tak habis lagi, kita ada lagi Olins dekat rear absorber dia bernilai RM2,400.
dia sebut 2400 ni senang je. 2400. Sahaja. Ha, sahaja. Ada lagi? Ada. Apa Raj? Okay, for now and then, last but not least lah. Ha. Kita punya cotton reel. Nanti nak cuci motor senang sikit. Ha. Pakai cotton reel. Cotton reel. Berapa ringgit? Dalam 600 lebih. 600 lebih tuan-tuan dan perempuan eh. Siapa-siapa yang nak beli motor yang kata double stand tak dapat dah ya. So kau nak beli benalah ni lah. So itu je. Itu saja. So untuk harga pula, harga motor ni adalah harga asal dia RM25,999. Ya betul. Betul. Dan kalau harga cash dia on the road RM27,000+. Ya betul. RM27,021 on the road. Yes, itu on the road. So bagi untuk korang nak tahu kos pemilikan dia, berapa servis untuk RM1,000, RM5,000, RM10,000, RM20,000 sebab interval dia RM5,000 tau. Yang itu kita akan cerita pada video seterusnya. Bagi korang yang nak buat loan motor ini, nak buat berapa tahun, 5 tahun, 7 tahun ke, Aeon Credit ke apa, yang itu pun kita akan cerita untuk next episode. Yeah, okay? Okay. So, persoalan yang lebih penting, so antara CBR250RR, antara R25, MT25 pun aku boleh masukkan sekali lah, dengan Ninja 250, mana satu yang menjadi pilihan korang? So, boleh nyatakan dekat ruangan komen bawah. Dan kalau kau rasa motor ni handsome ke apa ke, so, nyatakan juga. Dan abang cuba akan jawab ataupun Rush akan cuba bantu abang jawab semampu yang boleh. Jadi, sampai sini saja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.